Nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini, malam yang ke-17 untuk program Salasilah Patani kita boleh berlangsungkan lagi. Nah, walaupun sekarang pukul 9:30 bangun lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita ada lagi masa sekitar setengah je untuk kita sambung lagi catatan sejarah yang mana tercatat dalam buku Hikayat Patani. Nah, Hikayat Patani. Kalau kita ingat pada malam yang lepas, deh, bahawa kita duk cerita ke tentang kematian ataupun peristiwa berdarah yang mana berlaku dalam istana Taning pada masa itu, iaitu kematian Sultan Patik Siam, Raja Budak Taning, Kerajaan Taning, Raja Budak yang keempat Sultan Patik Siam, ditikai deh oleh Raja Bambang, kakak dia. Nah, kerana dicocoh, dibujuk, ditipu, dipang bahasa kita deh oleh seorang menteri yang nama Seri Amarat. Ha deh. Jadi bukan saja Sultan Patik Siam yang mati, juga Tengku Aisyah mak saudara dia pun mati juga. Nah, Sultan Patik Siam mati takribuh ketika dalam kota. Maka Seri Amarat tu pun lari gi klik lega. Lari gi lega deh. Tapi itulah gua-guanya Taning kali pertama deh. Maka apabila habisnya Sultan Patik Siam, maka takhta ni hatta klik gi pula kepada anak Raja Mansur lah. Deh, iaitu Raja Sultan Bahadur Shah. Ha, namanya Sultan Bahadur Shah. Pada malam yang lepas kita akhir dengan kelakuan Sultan Bahadur. Deh, Sultan Bahadur ni ya budak buah sikit. Ha, ya budak lagi. Lagu mana ya buah? Dia tu ada dua pengasuh ramah, pengasuh paling rapat dengan dia ni nama Wan Jaharullah, anak Syekh Safiuddin, dengan Along In, anak Hora Pegu. Ha, jadi dia ni suka naik main gajah. Ulah-ulah ni main gajah. Suruh pengasuh dia buat gajah dia naik duk atas. Ha, buat kosamah pun lagi lukoh bih pala, lukoh bih kok dalam kitab sebut. Oh, dah. Tu kelakuan Bahadur ni orang rasa reken budak. Ha, marilah malam ni kita sambung gi dah. Setelah Sultan Bahadur naik jadi raja kerajaan Melayu Patani, raja yang kelima bagi kerajaan Patani. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta antara itu ada pula seorang pegawai Seri Amar Pahlawan namanya. Pada suatu hari, maka Seri Amar Pahlawan pun pergi menghadap Raja Bima. Tu. Deh, dia mula dengan dia kata, deh, ada pula seorang menteri, seorang pegawai menteri ni namanya Seri Amar Pahlawan. Seri Amar Pahlawan ni, pada suatu hari ni dia pergi jumpa dengan Raja Bima. Siapa pula Raja Bima ni? Deh. Ha. Raja Bima itu deh adalah adik kakak juga dengan Sultan Bahadur. Bahkan lagi Raja Bima ni lebih tua daripada Sultan Bahadur. Sekitar 11 tahun kau ni umur dia. Sultan Bahadur 9. Walaupun Raja Bima ni lebih tua daripada Sultan Bahadur, tapi dia tak boleh nak jadi raja. Sebab dia ni anak daripada Gundik. Kalau Sultan Bahadur tu, dia anak daripada Permaisuri. Mengikut tertik untuk nak makan pesaka raja ni, dia kena boleh kepada anak mak tua. Lalu tu boleh kepada Sultan Bahadur. Sultan Bahadur dah. Pahak lain lagi tu anak raja tino belakang tua-tua saja. Hak sulung sekali Raja Hijah. Raja Hijah, Raja Biru, Raja Ungu ni tino pula. Dia tak boleh naik jadi pemerintah tertinggi kerajaan. Dia tak ada unik-unik, dia kena anak jatuh dah. Maka sembah Seri Amar Pahlawan.
deh menteri ni pun sembah kecek kata pergi kepada Raja Bima, dia kata nama deh. Paduka Adinda ini nama juga raja. Barang perintah negeri sewaktu pun tiada dapat Paduka Adinda bicarakan. Kerana Paduka Adinda belum lama lagi sampai budi bicara. Dan jikalau tuanku menjadi raja, dapatlah tuanku memerintahkan negeri ini. Oh ni, kata menteri nama Seri Ahmad Pahlawan kepada Raja Bima. Oh panjangnya. Ya, dia kata lagu mana ni? Meh-meh dengan Seri Ahmad Rahat dulu ni. Dia kata Paduka Adinda raja juga. Demo ni raja juga, dia kata. Gano ko mengetoh ha negeri ni tak boleh duk mengetoh, tak boleh duk kata apa langsung. Ha urusan negeri ni tak boleh duk kira bicara gapo. Gano raja ataupun paduka duk kecek dengan Raja Bima. Tak belum lagi, tak sampai masa lagi. Deh, mai tengre bahasa dia panggil sampai budi bicara. Tapi kalulah tuanku jadi raja, maka dapatlah tuanku mengetoh negeri ini. Tu Sri Ama Pahlawan kata kepada Raja Bima. Deh, maka kata Raja Bima. Raja Bima pun jawab klik lah kepada menteri itu. Jangan orang kaya berkata demikian. Tiada baik didengar orang. Juruh juga lah dia ni, Raja Bima ni. Dia kata, janganlah kata lagu tu. Tak sedap dengar, tak baik dengar dia okey. Ada sebab dia ni kata pelik-pelik tu ni. Dia pun raja juga. Gano tak boleh kira cara pohan negeri ni. Semudah tu duk cocok tu tu. Duk cocok raja Bima dah ni. Dah. Tapi Raja Bima pun jawab aku tu lah. Yang kata lagu tu tak molek. Dah. Maka kata Seri Ahmad Pahlawan. Sambung perbualan ni lagi, Sri Ahmad Pahlawan kata kanan. Sembah patik ini perinya juga. Dan jikalau ada musuh perang negeri ini, melainkan setahu-tahu Menteri Hulu Balang sahajalah membicarakan dia. Dan tiadalah ada bicara daripada Paduka Adinda. Dan jikalau seperti tuanku membicarakan segala menteri hulu balang dan lagi pun pendapat patik, sepatutnya lah tuanku menggantikan kerajaan Paduka Adinda itu sementara Paduka Adinda itu tahu memerintah negeri. Pandailah jawab klik ni. Raja Bima yak dia kata lagu tulah, tak sedak dengar dia orang. Sri Ahmad Pahlawan kata lagi, sembah patik ini perinya juga. Dan jikalau ada musuh perang negeri ini, melainkan setahu-tahu Menteri Hulu Balang sajalah membicarakan dia. Dia kata, saja jugalah Amba Royak ni. Kalau musuh perang mari kepada negeri kita pun, wasa-wasa pun setahu-tahu saya pun Menteri Hulu Balang sajalah. Dia uruh, dia sorak, dia kecek kira ni. Kalau hal negeri ada lagu-lagu mana ni? Dan tiadalah ada bicara daripada Paduka Adinda. Tak de, mudah kata ya kata lagu ning ni no ya atom. Orang lain duk bicara deh. Deh Raja Bima ni. Deh demo ni dekat cek depan ni deh. Tak leh kira cara apa lah hal negeri ning ni. Kalau musuh mari ke apa ha menteri sudah balas saja eno. Mudah tu duk cocok. Duk kecek wi Raja Bima tu mikir. Deh. Deh. Dan lagi pun pendapat patik, mengikut pendapat Mo ni, sepatutnya lah tuanku menggantikan kerajaan Paduka Adinda itu. Hok sungguhnya, hok sepatutnya, Raja Bima lah. Paduka Raja Bima lah kena naik adik Raja, ganti adik tadi. Adik Raja iaitu ganti Bahdo lah. Dia adik pada dia, adik pada Bima. Sementara Paduka Adinda itu tahu memerintah negeri. Nah, sebelumnya adik Raja Bima iaitu Bahdo nak panah memerintah negeri. Sebab ia budak lagi ketika tu
Sultan Bahadur masih budak. Habis lagi kecek dengan Raja Bima yang tua sikit. Ya tak. Sepatutnya demo dah kena nak meretah. Deh, untuk ganti adik demo tu masih duk tak banyak pun lagi yang meretah negeri tu. Haa, tak cocok. Haa, deh. Maka kata Raja Bima. Raja Bima pun jawab kelih lah. Orang kaya seorang juga yang berkata demikian itu. Dan segala menteri pegawai yang lain tiada bicara seperti orang kaya ini. Ha, ya orang kaya atau menteri itulah dia panggil orang kaya. Dah. Dia tak orang kaya ataupun demo sorang ya kata lagu tu. Menteri lain tak ada pihak kata apa lagu ning dah. Ha, ya nak cari puak lah tu. Dah. Ha, dia kata mu sorang kata lagu ning orang ada pihak kata dah. Syahadan kemudian daripada itu pun sebagailah Seri Amar Pahlawan itu menghadap Raja Bima menjabah pekerjaan itu. Lepas pada itu pun Seri Amar Pahlawan pun duk tubik masuk semua ke jumpa Raja Bima. Dia kecil haning lah. Ha duk macam tu. Demo lah patut jadi ketua. Demo lah patut jadi raja. Ha hok ni duk budak lagi tak pandai ke nak mengetah. Ha lagu tu lah. Duk kecil lagu tu semua dengan Raja Bima. Hatta berapa antaranya Sultan Bahadur di atas takhta kerajaan itu. Ha, tak berapa lama ya masa-masa hok Sultan Bahadur duk mengetah duk tah takhta kerajaan Taning tu deh. Pada suatu hari ketika gelincir matahari maka Sultan Bahadur pun naik gajah bernama Seri Negeri itu. Ya royak ada bokoh ke dalam masa duk mengetah tu ada suatu hari Sultan Bahadur tu deh naik gajah bernama Seri Negeri. Nah, nama gajah Seri Negeri juga supaya juga dengan bedi besar nama ada juga sultan nama Seri Negeri. Ha, ada sultan nama Seri Negeri tu gajah pun ada juga seekor nama Seri Negeri. Ha, nampak tukar nama Facebook letak nama Seri Negeri itu. Seri Negeri itu bermain-main di dalam kota dan diiringkan oleh segala pengasuhnya. Oh, dia kata mari satu hari waktu mana ketika gelincir matahari, matahari tu baik sikit tu dah. Jadi Sultan Bahadur pun naik gajah nama Seri Negeri tubik mai luar kota. Tubik mai dalam duk mai dalam kota. Kawasan dalam kota tu dah diiringkan mana tu dipimpin duk sai sekali oleh dengan pengasuh dia. Dan pada masa itu Seri Negeri itu ada tinggi 4 hasta. Seri Negeri ni bukan benda besar eh. Seri Negeri hidup koyak dalam kitab ni adalah nama gajah-gajah. Gajah-gajah Seri Negeri tu deh. Kepada ketika itu 4 hasta. 4 seta. 4 seta tinggi mana? Ni tinggi mana ni? Panjang mana ni? Depo deh. Seta tinggi mana seta? Apa baik? Tinggi deh. 4 seta. Pasto naik atas. Gajah-gajah pasto pada masa tu. 4 hasta besar ni. Deh. Tak kali kunjung gajah tu ni deh. Besar ni. Ha, duk main dalam kota dengan pengasuh dia ketika itu. Ketika itu Seri Negeri. Gajah nama Seri Negeri ni tingginya 4 hasta. Dan Sultan Bahadur pun memegang kuasa duduk di atas kepala gajah itu. Sultan Bahadur diri duk tak anak kasa tu tak kosa gajah. Tak pala gajah sendiri tu. Maka gajah itu pun dihalau oleh Sultan Bahadur keluar kota dan Wan Jaharullah memegang telinga gajah sebelah kiri dan Along In sebelah kanan. Lalu berjalan ke pintu gerbang. Oh boyo nak duk takok diri tu takok gajah diri tu ya pun kontrol gajah. Dek untuk tubik main luar. Oh, nak gajah lah dek tubik main luar. Jadi ya ada pula orang pengasuh dia hok nama Wan Jaharullah anak orang lain tu. Dek dengan Along In anak hura orang pegu dek orang arakan tu. Dek duk kiri sebelah kok kiri sore kan sore begini dengan gajah tu tubik gi luar. Ha tubik kok jalan gi kok pintu gerbang depan istana mengadap kok kesik lah ni. Dek. Dek. Syahadan ada pula seekor gajah betina
Jarum Perak namanya. Ha, dia kata ada seekor lagi gajah tina pula namanya Jarum Perak. Nama gajah tu deh, gajah tina nama Jarum Perak. Ada dengan renggonya. Ada dekat tu deh. Setelah dilihat Sultan berangkat keluar itu, maka gembala gajah itu pun mengalau gajah itu mengiringkan Sultan. Bo napa gajah seri negeri hok Sultan Bahdo naik tu bek geluar, maka kemala gajah tu pun bawa gajah betina tadi hok nama Jarum Perak tu ikut gi sekali tu bek leluar. Derek gilah. Setelah sampai ke pintu gerbang Raja Bima itu, maka Raja Bima pun pergi mengiringkan adinda baginda berangkat itu. Bo gajah lalu ke depan pintu gerbang rumah ataupun istana kota bahagia hok Raja Bima duk dah kuyuk kuasa kota dah. Jadi Raja Bima pun tu baik luar, lepas tu turuk gi juga. Turuk berakak gok gajah gi dah. Nak tengok nak mai tek lah ya apa ya budak laki. Dah buat tua sikit ya. Mai juga. Setelah dilihat oleh Wan Jaharullah Raja Bima berjalan, maka Wan Jaharullah pun pergi mendapatkan Raja Bima. Nah, ni dah. Cerita dia ni. Bo Wan Jaharullah ni anak orang lain tadi dah. Dia tua dah. Wan Jaharullah ni napa Raja Bima duk jalan kaki. Turuk Raja Bahdo gi duk tak gajah tu. Dah. Ni duk napa Raja Bima berjalan, maka kata Wan Jaharullah. Dah. Wan Jaharullah ni kata kan. Baik juga tuanku, silakan naik gajah paduka adinda itu. Dia kata, baik jugalah tuanku. Marilah naik gajah adikmu tu. Adikmu tu gajah Bahdo. Suruh naik gajah sebab dia nampak dia berjalan kaki tu sute Bahdo. Dia kakak, tapi dia ni gajah. Dah. Maka kata Raja Bima, baiklah. Tak apa, baik-baik. Baiklah. Raja Bima pun dah. Maka gajah itu pun dipanggil oleh Wan Jaharullah dideramkan. Maka Raja Bima pun naik mengiringkan adinda baginda. Ha, maka gajah tu pun Wan Jaharullah panggil gajah tu marilah dengan kemala dia tu suruh dere turun. Maka Raja Bima pun naik. Dah gajah tu tunggu pergi. Arakian. Maka Sultan Bahdur pun sampailah ke Balai Empat. Sapa ke Balapak. Balapak ni Baladale lah. Deh, Balai Empat. Lagu mana rupa ni walau alam ni oyak tak boleh deh. Lo ni tak ada skibuk dah. Bala-bala kerja etan ni tak ada skibuk dah. Ada nama saja sampai ke Balai Empat. Tapi kalau kapung Balai Dua tu tak apa dah. Dekat bujuk tu. Kapung ni Balai Empat ni ke nama kapung Balai Empat juga tu walau alam. Sebab dia tulis kodak kata Balai Empat. Maka Sultan pun berhenti seketika, lalu ia memandang. Bagi siapa di Balapak? Dah, boleh jadi nama kapung ni sebab ia tulis dengan aku besar. Balai Empat. Dah, boleh jadi ada jadi nama kapung Balapak dekat-dekat dengan krisik tu lah. Dah, kalau Balai Dua ni, jauh, Balai Dua ni, kok bujuk tu dah? Dah, kekok papu, Balai Dua ni. Tak kena. Dekat dengan pada busu. Ha, Wakah Dua. Ha, Balai Dua sini ke? Bapu. Ha, Balai Dua Bapu. Ha, ingat dah, ingat dah. Kalau kau dekat bujuk ni, Wakah Dua dah. Ha, dia betul tu. Kalau itu di Bapu. Ha, Balai Dua duk Bapu. Duk kampung Balai Dua. No, dah tak kot Balai Dua. Dah. Tapi ni Balai Empat. Ada lah gila ni, tak tahulah. Ha, dah. Sampai di Balai Empat, dia kata. Maka Sultan pun berhenti seketika, lalu ia memandang. Berhenti setah, lepas tu ia tengok. Kita tengoklah Sultan tu. Ke belakang dilihatnya Raja Bima naik Jarum Perak itu. Ia tengok gila belakang. Sebab ia pergi depan ni. Ia nampak Raja Bima tu duk tah rajah Jarum Perak. Turut mari belakang dia. Maka titah Sultan. Raja pun kata lagi dah. Kata aku mana raja kata. Siapa menyuruh Raja Bima naik gajah itu? Tu dia. Sultan Bahdo ni dah.
Dulu pun dia wahid nak palo redah ke dia budak-budak bila lukoh bih dah pengasuh dia. Oh, dia biasa itu. Kelakuan dia. Lepas tu Haning pun, dia kata, siapa suruh gajah Bima naik gajah tu? Haa, murih. Murih lah ni. Yeah. Maka sembah Wan Jaharullah. Haa, Wan Jaharullah pun jawab lah. Patik tuanku. Amba ni patik tuanku amba ni lah. Kapa pun tacau ni, Allah SWT kata. Amba ni suruh. Syahadan tatkala Sultan berhenti itu, sebelah kakinya diletakkan di atas bahu alung-in. Oh, sedapnya. Dia kata ketika berhenti tu, okay? Ha, kaki, kau duk kecek tu. Kaki di sebelah kiri. Deh. Sultan itu sebelah kakinya diletakkan di atas bahu alung-in. Kaki selagi duk tak atas bahu. Tak bahu alung-in. Oh, debeh. Ha, debeh benar ni gajah ni. Dari dulu dia debeh dah budak-budak ni. Dia buah je lah nakal. Eh. Honing pun kaki sebelah duk atas bahu alung-in. Pengasuh dia juga. Ha. Nah, Wan Jaharullah ajak gajah Bima naik tu. Deh. Setelah Sultan mendengar sembah Wan Jaharullah itu, maka titah Sultan. Ha, bo dengar Wan Jaharullah jawab atau ambo ajak gajah Bima naik. Ha. Sultan Bahadur pun kata gua anu deh. Gajah bapakmu kah? Maka engkau beri Raja Bima naik tu. Ah, sedaklah gajah pun. Ya, Sultan Bahadur kata kan. Gajah pakmu kena. Mu suruh naik. Ah, gajah ni ya gitu. Gajah ada baik, ada tak baik. Dan ni kita sungguh dan ni hak tulis ni. Deh, orang okay, dulu tulis tu deh. Tulis mari kata, dia kata ke mana ni kata ni. Deh. Gajah bapakmu kah? Maka engkau beri Raja Bima naik itu. Oh, kalau kita kok gajah pakmu kena. Mu suruh naik. Ha. Lalu ditolaknya dengan kakinya bahu Wan Jaharullah itu seraya bertitah. Ah, tu dia. Lalu ditolaknya dengan kaki. Mana tertolak dengan kaki? Apa ni? Dengan kaki dia teneh. Tak ada itu sangat dia jadi teneh kaki kena bahu Wan Jaharullah. Itu. Lepas tu kata lagi, kau dah teneh lagi dia katanya, "Pergi halaukan Raja Bima itu turun." Nggih suruh turun nggih. Suruh turun nggih. Nggih amak tu, amak turun. Oh, kaki jek lah, tapi jek tu kuat sangat dah. Tenang gitu jelah. Bahu Wan Jaharullah. Tadi kata dah gajah pak mung ngena suruh je naik. Lepas tu jek gi sute ngena ngena tu nggih. Amak tu. Amak gi yang ngewi naik. Turun. Oh, sute Bahadur ni bekai ni karik. Arakian. Maka Wan Jaharullah pun pergilah kepada Raja Bima. Nak kata gano deh Wan Jaharullah pun pengasuh. Nak main raja, buat lawan dengan raja, biar berani. Deh. Gi jumpa Raja Bima. Maka kata Wan Jaharullah, dia kata kan koyaklah kepada Raja Bima. Tuanku, titah paduka adinda suruh turun tuanku daripada gajah ini. Tuanku, Sulte suruh tuweku turun daripada gajah ni. Turun ha? Ha, deh. Setelah Raja Bima mendengar kata Wan Jaharullah itu, maka Raja Bima pun turunlah seraya menangis. Itu masuk gama deh. Jadi Raja Bima pun turun, gikah turun pun tiap belah-belah dalam menangis. Sedih dia. Deh, dia agak berjuru sebenarnya Raja Bima ni. Dia agak berjuru. Wan Jaharullah ajak dia nak, dia jalan kaki dah tu kat gajah lagi. Wan Jaharullah lah nanya dia. Dia pun anak gajah juga. Anak gajah Sultan Mansur juga. Adik kakak dengan gajah hijab biru ungu tu juga. Dan juga jadi kakak Bahadur. Jadi Bahadur ni wak tak kira benar dah dengan dia tu. Jadi bo kena tu suruh turun tu, dia pun tiak dah. Tiak turun. Syahadan. Setelah sudah Raja Bima turun itu, maka Sultan pun naik gajah lalu kembali ke istana. Nah, dah bobi Gajah Bima turun dah pun, Sultan Bahadur pun naik gajah klik di kota. Dan Raja Bima pun mengantarkan paduka adinda itu sampai ke pintu kota, lalu ia kembali ke rumahnya. Baik sungguh Raja Bima.
Bo demo tak winak dah turun jalan kaki duk tiok belah-belah menangis tiok belah-belah turun gajah gila. Dia tak raja lagi siapa di kota ni atau dia tahu adat. Dia tahu adat sungguh ada kena orang lain nak murih tu. Deh, adik kakak dah mok lain-lain pun. Pak tula ya. Deh. Tapi dia ni bak lagi gi tak siapa kota tu kelik rumah dia. Deh. Hatta antara itu maka Seri Amar Palawan pun pergi pula menghadap Raja Bima. Ha, bo tahu apa terjadi ada berlaku lagu tu, Seri Amar Palawan menteri hok gi cari sokmo tu, deh, gi temu Raja Bima. Maka Raja Bima pun berciteralah pada Seri Amar Palawan, Peri Sultan Bahdu, menyuruh ia turun dari gajah itu seraya menangis. Ya apa ceritalah kepada Seri Amar Palawan. Kata tadi aku tubik gini, siapa aku kena turun gajah aku tiok lah. Ya tu. Goyak kepada Seri Amar Palawan. Dah. Maka Seri Amar Palawan pun terlalu belas hatinya melihat kelakuan Raja Bima itu. Seri Amar Palawan pun waso sedih. Waso belah kepada Raja Bima tu kelakuan yang jadi lagu tu. Maka sembah Seri Amar Palawan. Ini kata lagi pula. Apa yang tuanku tangiskan? Patiklah cakap membawa tuanku naik ke istana paduka adinda itu. Kacik duk tiok apa? Tak apalah. Amba ni nak naik Raja Bima tak tahu. Tu dia. Pulak dah. Jadi sepohok dulu. Sepohok Seri Amar Palawan. Seri Amrak kata kepada Raja Bambang dulu. Tak apalah. Apa lagi nyohok kena duk tiok, kena duk menangis ni. Patik ni. Deh. Patik nak oyak atau patik nak bawa paduka adinda ni. Deh, naik takhta. Naik ke istana. Setelah Raja Bima mendengar kata Seri Amar Palawan itu, maka kata Raja Bima. Bawa dengar kata Menteri Amar Palawan kata lagu tu. Raja Bima pun jawab. Klik kata, baiklah. Jikalau sungguh orang kaya kasih akan beta, tahu juga beta akan kasih orang kaya itu. Dia kata tak baiklah. Kalau sungguh kata demo ni kasih sungguh kepada saya, dia kata. Deh, saya juga tahu kata saya pun kena kasih klik kepada demo. Gajah dia kecek. Nah, lagu itulah nak nak pelembuk sama pelembuk dua ni dahlah. Deh. Maka sembah Seri Amar Palawan. Apabila tuanku hendak naik ke istana itu, tuanku nantilah biar sampai giliran patik kelak. Apabila dibuka orang pintu wang itu, biar patik keluar sambut tuanku dan hendaklah tuanku berhadir menanti patik datang. Oh, tu dia Seri Amar Palawan sebut dia. Apabila tuanku kanok naik istana itu, tuanku nantilah. Deh, biar sampai wi tunggu sampai giliran hok patik pula. Ha, Maria pun nak jadi menteri juga lah. Deh. Boleh hadir tu dia menteri biasa. Kalau jadi menteri rapat dengan raja ni, dia jadi besar. Tu yang menteri pun tak cocok pun. Deh. Apabila dibuka orang pintu itu, biar patik keluar sambut tuanku. Apabila pintu tu buka, tak apa patik nak disambut tuanku. Ha, ya gamal aku tu. Mudah dia pun nak besar ke. Dia duduk dia mengata dia ni menteri hok raja mana eh. Ha, melihat dia tu raja ni dia tak ada bagi ke menteri besar. Yo sokong raja ni, raja ni nak dia jadi menteri besar raja ni, bebel lepas tu. Lagu tu lah menteri ni. Dia pun oiak lagu tu apabila pintu kota buka, amba dia nak tunggu tuanku di pintu kota. Dan tuanku hadir masuklah. Dah, amba nak nanti tuanku. Arakian, setelah datanglah kepada hari Jumaat, maka Seri Amar Palawan pun masuklah bertunggu di Balai Rong. Apa mari hari Jumaat? Siapa mari hari Jumaat lah weh? Jadi Seri Amar Palawan ni pun giduk tunggu dalam Balai Rong. Balai Rong kota deh, balai besar KJE. Syahadan. Tatkala sudah orang nobat subuh juga, maka pintu kota pun dibuka orang lah. Sebab yang dulu ni ya ada panggil atau ada nobat. Nobat ni sepok geduk besar ni buat katok PS Maya. Nama dulu. Bila kota. Dah bunyi lah. Dia bunyi ada cara dia lah. Gedung-gedung lagu mana. Lepas tu dia nak akhir dengar. Waktu tu cair di mana. Waktu tu cair di bunyi hok akhir kali.
Kalau subuh tu bunyi dua utik. Bunyi gedung-gedung-gedung-gedung-gedung-gedung tu. Gong. Suara. Gong. Nah tu sudah subuh. Pagi lah tu. Tapi hok katok depan tu subuh. Bawa mari tengah pergi pun aku tu. Gedung-gedung-gedung-gedung-gedung-gedung. Lepas tu gong. 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 Empat-empat kali. Zuhur. Ya cek aku tu lah waktu semalam. Tapi katok geduk-geduk panjang-panjang aku tahu dah. Haa tu cara katok nobak. Ni balai tu. Ni waktu subuh kan ni? Dan nobak bunyi dah subuh tu. Maka bawa bunyi subuh tu pintu kotor dia buka dah lah. Buka lah. Orang pun mula bangun mula pun nak semalam dah lah. Maka Sri Amah Pahlawan pun keluarlah menyembah Raja Bima. Sri Amah Pahlawan pun tu baik mari pergi temung pergi sembah kecek dengan Raja Bima. Tetap kala itu Raja Bima pun sudah hadir di atas gajahnya. Tapi pada masa itu Raja Bima tu duduk tak gajah dah. Ya biasa dulu ni gajah ni yang maya tu majik kesik. Deh, mengikut ada cerita sejarah ni, deh, ada catat teh sejarah ni. Setiap waktu ni gajah, oh gajeng lah. Orang tak gajeng, tak walau alam lah. Tapi biasa gajah, nak naik gajah. Gajah pun berjalan mari di sapa di masjid kesik duduk luar kota. Dia duduk depan kota. Sapa masjid kesik tu gajah tak kena turun tanah. Sebab dulu masjid kesik tinggi. Tinggi. Gajah rakah kaki masuk ke masjid lalu. Learning ni, hok baru sekali ni kena kat lutut lah. Ingat tak? Dah, 2-3 bulan dulu, masuk kat pinggir lagi. Tambung tanah di to ke kum serpakong gajah eh lah tambung tanah pula. Masjid kesek tinggi dulu. Gajah seko sama dengan rebi yang dengan serami dia. Gano jadi kenah macam tu. Tahu. Okey tambung tanah tepi ikan yang wak jale ke tu. Ho tak ho tinggi sanyo lah kebunnya tepi itu lalu kesek tu. Ho gendah ho tanah asal ke. Tapi boleh mo gajah ewak jale tu ke, pejale tu apa leng tu 1, 2, 3, 4. 4 leng tepi. Lek dong sebelah lagi. Jadi tamu tanah tu gak wis jek tu gendah. Mujur tak kamu. Deh. Gendah sejek kesek gitu tamu tanah depan sejek pula tempat Cina tu ada tinggi. Allah pasanya dia. Kok sing gajah ni. Gitu tamu tinggi depan Cina depan. Jek kesek bergendah. Tu bergendah pula selagi palu tu sikit kita tamu sikit lah. Tamu pun sama dengan mozek tu dia sungguh lah. Kita ni tak dapat pun jek kesek. Itulah jek kesek dia bukan milik orang tani ni. Mengikut unik-unik tu dia milik orang krum sila pakong. Nak apa kena dah tu dah tak apalah pakai kat dismaya. Kat jago. Ha gitulah. Dah. Ha Raja Bima tu duduk siap dah. Lihat dia berjani dah tu dengan Sri Amah Pahlawan. Kita nak baca sikit lagi sekitar 10 minit. Kita nak beradu lah malam ni dah. Kita gati sikit tok we lah bak cek. Ha dah tadi dah. Tadi ada sedikit gangguan lagi tu tak ada apa kita urus boleh. Arakian, maka Raja Bima pun berjalanlah masuk ke dalam kota diiringkan oleh Sri Amah Pahlawan. Raja Bima nak gajah mungkin kisik ni. Masuk le kota. Gi dalam kota. Dah. Gi dalam kota, gi sekali dengan dia, gi sekali dengan Sri Amah Pahlawan itulah. Setelah sampai ke Balairung, maka Raja Bima pun turun dari gajah lalu berjalan masuk ke istana. Siapa di balapsa gajah etaning to gamah spoiler gamah poster kita puh hari ni. Deh, bakga istana taning tu namanya istana Kota Nilam. Bahasa kapo mangge istana Kota Nilo. Ya ado ge bako Kota Nilo lah ni. Duk ko jingo, duk ko Sweden ko banyak bako Kota Nilo. Itu nama kota taning, Kota Nilo. Lepas tu buat panggil depan sikit kok bana ni abang ada Balairung. Balairung Balapsa, tempat meretoh negeri. Kota Nilam tu tempat raja duduk. Deh, kota Nilam taning ni dia 3 lapis, berabung 7 lapis. Berabung yo sepo sayap burung, sepo sayap gedo naik. Tak ada api licin dah, sebab iwak dengan kayu. Iwak dengan kayu kena kat api ke habis lah. Ya, yang ambil taning cah dulu tu ya kena bakar ke habis. Sejak kesik, mujur tak iwak dengan kayu. Kalau iwak dengan kayu pun habis juga, angguh. Tu mujur je buat dengan batu tanah dia makan tak berapa mana dengan api. Deh, ha Raja Bima pun masuk ke Balairung deh, masuk istana. Syahadan, tetap kala itu Sultan Bahadur baharu bangun daripada beradu. Dari beradu ni dah tidur lah. Ha ya bahasa istana. Ha bantum tu lah bahasa dia tu. Yo subuh yo bangun tu. Bima nak gajah dah masuk le balah. Masuk dari kota. Raja Sultan Bahadur ni baru bangun tidur. Berdiri di pintu.
pengadapan keluar bermain. Dah pitu dah. Dekat pitu sebab pitu Nelo lah. Maka Raja Bima pun sampai setelah dilihat oleh maka Raja Bima pun sampai. Boleh duduk di pitu tu Raja Bima tu pergi sapar dekat ya. Nah. Setelah dilihat oleh Raja Bima, Sultan Bahdu berdiri di pintu itu, maka Raja Bima pun mengunus kerisnya. Boh, nampak Sultan Bahdu duduk diri di pintu. Raja Bima pergi masuk dekat. Raka selalu dah waktu baik kerih. Tikeh. Tikeh lalu dah. Tu tak kena cek banyak lah subuh ni. Lalu ditikamnya kena dada Sultan Bahdur terus ke belakangnya. Mada temuh lah. Nak murih benar tu. Teh. Nak murih benar menangis tapi ya tadi dengan gajah tu dah. Pada emo tu panggil duk pang tiap ya, duk cocok tiap amung lah di gajahnya, moleknya gitu. Ni tu baik waktu subuh tu orang gajah pergi dekat balai rong, gajah baru orang tidur. Mata duk main lagi. Ni, panggil pak ya waktu baik keris, tiga dadut muh pa belakang. Okey, panggil lah tu. Dah. Tu dia mati. Setelah dilihat oleh Raja Bima paduka dia mati tu, maka Raja Bima, mana ni tadi. Maka Sultan Bahdur pun rebah lalu mati. Rebah matilah. Ngorikel, temuh belakang ni. Setelah dilihat oleh Raja Bima, paduka adinda mati itu, maka Raja Bima pun keluar ke balai rung naik gajah berjalan hendak pulang. Boleh nampak tu mati dah dik ya tadi. Raja Petaning tadi Sultan Bahdu. Raja Bima pun naik gajah, tu baik dah. Tu baik klik, nak klik lah. Setelah dilihat oleh Seri Amah Palawan kelakuan Raja Bima itu, maka segera diturut oleh Seri Amah Palawan. Tu Seri Amah Palawan pun pergi sekali ke. Mau tengok Raja Bima tike Raja Sultan Bahdu. Ya pun tunggu Raja Bima klik. Nah. Setelah sampai ke hadapan balai gendang itu, maka Raja Bima pun diradak oleh Seri Amah Palawan dengan lembingnya kena perutnya terus ke belikatnya. Pesing mana? Tadi duk pakak, duk pang kok, pang juga. Bawa nampak Raja Bima, tike Raja Bahdo dah. Ya pun turut pergi, lepas tu pergi turut pergi, pitah ke depan. Dia pitah ke depan, di depan ke apa ni, ke hadapan balai gendang. Balai gendang, balai gendang ni balai hop depan sekali. Buat orang nak mari pak dia katok gok sepoh. Lepas tu panggil lah. Panggil sepoh kata Raja Jambu menghadap. Ya dari sini tu lah. Lepas tu Raja pun dengar lah dah lah. Dia tepat orang mari kata pion nak masuk mari dah. Tu panggil balai gendang depan. Jadi pas-pas itu apanya dia buat dah. Dia katakan Raja Bima pun diradok oleh Seri Amah Palawan dengan lembingnya kena perut. Radok ketika cocok banyak dah. Jadi Seri Amalawan tadi ke hok cocok Raja Bima tadi. Hok janji kata tak apa, mu masuk gila kota aku nak ke patik jadi raja di raja gini eh. Ya ketika Raja Bima pula. Kena perut. Dan juga di belikat ni. Kau sekeliling ni. Tikamnya tail. Allah masya-Allah. Maka Raja Bima pun rebah di atas gajahnya lalu mati. Jadi geboh tak gajah. Geboh tak gajah mati. Mati tak gajah. Syahadan, orang pun gemparlah di dalam negeri itu. Mengatakan Raja Bima merebut kerajaan Sultan Bahdur. Dan Raja Bima pun sudah mati dibunuh oleh Seri Amar Pahlawan. Supo dengan kejadian dulu. Deh, jadi Gajah Bahdur, Seri Amarat dicocoh Raja Bambang. Raja Bambang dibunuh Raja Patik Siang. Buat mari rak ni pula, gila kali ni pula, Seri Amah Palawan dicocoh Raja Bima. Raja Bima dibunuh Sultan Bahdu. Sudah tu Seri Amah Palawan menteri tadi pun tikai klik Raja, tikai Raja Bima. Supo kau dulu Seri Amarat pun tikai juga Raja Bambang. Supo. Tu dia. Lepas tu, geger yuh dalam kerajaan Taning, dalam kota Taning tu, dalam kisik tu. Kata, Raja Bima nak merebut takta Raja Bahdo. Lepas tu bunuh Raja Bahdo.
Akhirnya Raja Bima pun kena bunuh oleh Menteri Seri Amar Palawan. Lugar-gariuh letak ni. Tu. Maka Menteri Hulu Balang pun masuklah berhimpun di Balai Rung berbicara hendak merajakan ganti Sultan Bahadur itu. Fak Menteri Hulu Balang pun tokoh masuk gila kota untuk nak sorak cari orang nak ganti Raja Bahadur pula nak di Raja Taning. Sebab apa? Dalam sejarah kita bahawa pada masa ni 4 tahun ni sebelum nak ada raja pula naik ganti Raja Bahadur sebab habis dah orang jatuh. Bak orang budak-budak ni bakal raja belaka tu habis. Habis sungguh. Bergomong sama dia. Dua orang menteri ni duk cocok. Syahadan adapun anak marhum bongsu tiadalah yang laki-lakinya lagi melainkan perempuan juga yang adanya itu. Tu dia. Jadi dia kata anak marhum bongsu. Bongsu tu raja masuklah. Sebab marhum sulung tu Muzaffar, marhum tengah Tengku Aisyah. Marhum bongsu tu Sultan Mansur. Dah. Jadi dia kata anak Sultan Mansur ni tak ada lagi lah hak jatuh lagi hak laki-lakinya, melainkan ada hak perempuan. Maka Raja Hijau lah akan ditabalkan orang. Tak ada tabal lagi, tak ada naik lagi. Dah, bunyi-bunyi khabar gitulah kata nak naik Raja Hijau di raja. Itulah asal raja perempuan mulanya pada negeri Patani ini. Arakian, maka mayat Sultan Bahadur dan Raja Bima pun dikuburkan oranglah pada langgar sebelah matahari naik. Sekali itu bersama-sama dengan raja-raja keempat itu. Jadi kata Sultan Bahadur dia dengan Raja Bima pun dia mumpuk kita ni okay, di langgar. Langgar. Langgar tu maknanya kubur raja. Deh. Kalau kita sedengar, kalau kita panggil, okay, panggil kubur langgar tu maknanya tu kubur tu ada raja tani. Kapung langgar bodoh deh. Raja tani di langgar. Deh. Sebelah matahari naik ni maknanya nung. Deh. Di kapung Parik Menghong tu. Deh tani di kapung Parik Menghong nung lah. Sekali dengan raja-raja empat raja belum pada tu deh. Bermula Raja Hijau di atas takhta kerajaan itu dipanggil orang Peracau. Ikut seperti nama Raja Aisyah itulah. Orang panggil Peracau dia. Supaya nama siya tu deh. Dan Wan Jaharullah pun dikurniai nama Bentera Kiri dan Alung In Bentera Kanan. Dan Seri Agar Diraja dikurnia nama Seri Raja Kelang. Ni ada orang tiga orang yang hidup dekat dia. Iaitu deh, bo Raja Hijau naik di raja lah dulu ni. Deh, naik di raja atas takhta Raja Etaning. Deh, lepas tu ya tak pula Wan Jaharullah orang pengasuh Raja Bahadur tadi. Wan Jaharullah jadi Bentera Kiri. Mahadlik. Jadi Mahadlik lah. Deh. Jadi belah orang kiri dia Alung In jadi Bentera Kane. Seri Aga tok nama baru pula tamne posisi baru nama Seri Raja Kelang. Ni maka rok mula-mula orang tino naik adi raja tani. Jadi kalau kita tengok selok belok sini ni panjang. Seperti kata tadilah bo Sultan Bahadur mati huru-hara lama tani tahun nak ambil dia. Contohnya mana? Sebab Raja Etani ini dia ada negeri kecil-kecil dok wahya pulak tu banyak utih. Deh. Lepas tu dalam masa 4 tahun hok dok di gua-gua ni tak leh tok lagi. Tapi gano kena tok Raja Hijau nak di raja. Sedekah dalam unik-unik tani tak ada. Bah orang Tino nak jadi sultan nak jadi raja hok besar kali pula, tinggi kali pula. Dia bercanggah dengan syiar Islam. Ulama dok mana? Tanya Tok Akir. Tok Akir mana orang ni? Tak apa Tok Akir ada tubik leklik ni. Ni orang Tino nak ada gajah yang tinggi kali. Tak boleh. Deh. Deh Islam ni kena lelaki yang tinggi kali. Timbalan je tak apalah Tino tu ke bawah. Ni gajah yang tinggi kali mengatau negeri Tino. Ulama dah. Kekos tu ulama saya sopi yuding ke?
Ha, itu Syekh ini tak ada lah ketika ini tak ada. Anak Syekh Syafiuddin iaitu Wan Muhammad. Anak Wan Muhammad itulah hak nama Syekh Fakir Ali zaman Raja Tino ni. Ha. Jadi dia morning tajam lah. Kawi. Kalau kira ulama kawi juga. Lepas tu sorak kira cara lain 4 tahun nak tak ada lagi sebab Raja Sai pun ada, Raja Reman pun ada, Raja Jembal pun ada, Raja Jering, Raja Jamu ni pun ada, Raja Segoro pun ada, ramai lagi. Nak sorak tak boleh, tak sudah. Sebab orang jatuh tak ada, mudah dia habis pakar dah. Dan pada masa ni, bunyi khabar lah. Kata Ayutthaya Siam kirim, hantar tentera mari 40 ribu orang untuk nak mari serta ni. Maka asbab ning lah kata ada tenteranya mari pada Ayutthaya 20,000 mari sapal lega dah capung tahan lega pula askar lega pula nak kongsi tamarak tu 20,000 sedai duk jalan nak turun mari tani segata ni. Maka untuk keselamatan untuk menjaga keamanan tani maka lantik lah Gajah Hijau di Gajah. Belum dia ni Gajah Hijau jadi pusat merik racakan saja, pemangku saja. Jaga dulu. Tak ada latih cerak lagi sebab ia tino. Tapi ketika ni naik di Raja tu. Raja Hijau pun latih tiga orang ni. Kiri dia, kiri seorang, kanan seorang. Lepas tu jadi Raja Kelang seorang. Dikurniakan jadi Raja Kelang iaitu Seri Agar Raja. Raja Kelang. Deh. Raja Kele, Raja Kele. Deh. Ha, lagu mana? Gino. Ha, deh. Jadi, apabila Raja Hijau naik, cerak kata Raja Hijau tu kena buat siapa dah lah. Sebab dia mau hantar tentera dah nak mari serai. Nah. Lepas tu ketika dia buat perancangan belah-belah pun Raja Hijau pun suruh orang siasat. Kematian dulu. Geno Sri Amrak. Geno Sri Amar Palawan ada lagu ni. Yobime juga. Takutnya ada lagi dia panggil buat lagu ni. Tiba-tiba ketika Raja Hijau siasat. Deh. Duk cek. Sop suang lah. Peristiwa berlaku anak raja di atas 4 orang mati kena bunuh ni deh tiba-tiba terdapat bahawa Seri Amarak menteri dan Seri Amar Palawan menteri hok yang kedua ni dibeli dah oleh Gajah Sie. Gajah Sie Ayutthaya ni melalui Gajah Lega mari beli dah dua orang menteri ni suruh mari buat huru-huru kocar dalam Gajah Etan ni. Tiba-tiba dia guna teori ni. Teori mak anak mak tua nak anak mak muda. Teori gicocoh raja ni bunuh raja ni. Maka berlakulah bunuh tengok ni. Ya cocoh raja ni sungguh. Sungguh bunuh raja ni. Kalau raja ni jadi raja sungguh tak apalah. Tapi tengok apa yang jadi. Ya dibunuh pula raja ya gicocoh. Dan dia lari kelik lega ke. Ingat tak Seri Amrat. Seri Amar Palawan pun. Jelah bahawa dia morning dibeli oleh Raja Sie. Sebab nak wiyah dihuru-huru. Ini teori sepa Cina duk guna sama-sama. Maka bawa habis raja dah tak ada stabil lah Raja Etan ni. Tak ada orang yang di raja. Habis orang datang dah ke. Budak-budak saja ke. Nak serai mari dah lah. Tapi asbabnya darurah ulama benar wiyah Gajah Hijau naik. Fak menteri pun okey. Suka sebab nak jaga tak mahui berlakunya merebut takhta di antara raja-raja kecil. Ha, dan nak jaga. Ha, lebih baiknya duk gomo sama kita pecah tak apa tino nak dulu. Ulama tu wi ya saja kata apabila negara ni aman, amin kena turunlah Hijau sebab kita kena cari orang datang naik. Ha, tu bermulanya Hijau naik. Tetapi apa ko jadi? Apabila Raja Hijau naik mengetah negeri Taning, masa itulah masa perubahan besar terhadap Gajah Etan ni. Berlaku perkara besar-besar wak witan ni nak kemucuk lagi. Ni, dengar orang Tino nama Hijau. Dia guna teori lagu mana, dia mengetah lagu mana, dia uruh, dia cakkan, dia kontrol menteri dan fok-fok askar lagu mana. Ha, walaupun ada seorang bendahara daripada Telubeh mari nak serai dia, dia kecek lagu mana. Lepas tu natijah perai pula lagu mana kita akan tengok lepas pada ni pada malam seterusnya deh bahawa bermulanya Raja Hijau Raja Perempuan metoh lagu mana
Tetapi pada ketika ni habis bako anak laki-laki gajob taning hok bako Seri Wangsa. Dinasti mula-mula rak cewa mula-mula ni dinasti mula raja Seri Wangsa. Ada hijah dah. Ha, hijah naik lepas tu ada lagu digo orang mengata tino belaka pula tu baru habis. Baru naik cuk baru pula, set baru pula lepas pada tu. Ha, bako baru pula. Ha, ni bako Seri Wangsa dulu. Ha, hijah naik apa nak berlaku, nak jadi lagu mana, insyaAllah pada minggu seterusnya kita akan mengaji dah. Lepas tu minggu depan ni senang malam laso depan ni tengoklah dia tak ada, tapi nampaknya kita berhenti dulu minggu depan dah. Bukan berhenti sebab halangnya gapo dah dah dengan tarina ustaz berhenti sana ni dah ada apa dah. Kena nak berhenti dulu sebab bos tu era gajah hijau ni kita nak kita ligote mai baca kaligo halu dah. Ha tu lo hikayat patani sejarah kerajaan Melayu patani batu buku hak orang putih pula. Ha wi padai dengan malam ni kita kena berhenti lama malam ni. Dah kita jada dabal halu dah. Malam ni jadi halangnya dah nak baca tak boleh siapa su. Tak apalah bos apa gajah hijau malam esok tu nak buka hak masalah. Buka hikayat tani, buka buah Melayu seorang lagi. Kita baca hak Raja Hijah. Kata yang mengetah lagu mana, selaku kita nak papai lagi lagi. Kita baru kena kata Raja Hijah mengetah lagu mana, guna peraturan lagu mana, kontrol rakyat lagu mana, kontrol askar lagu mana untuk perai dengan siya dan perai seterusnya lepas pada tu. Raja Hijah wak kali parik lagu mana, wak benar lagu mana. InsyaAllah pada minggu hadapan kita bermula dengan raja-raja perempuan, bermula daripada Raja Hijah, tapi kita fokus utama kepada hikayat patani. Dan hikayat patani itu buku utama bagi kita. Deh. Untuk balai ni siapa ada nak soalan boleh lagi sekitar 5 minit ataupun tak kena soalan dah sebab aku 10 lebih dah. Nak soalan semula. Deh. Maka sekat ini saja dan saya mohonlah kepada orang-orang tani semua yang masih lagi menjaga jati diri dan juga ingin mendalami lagi jarak kita, kenal lagi jati diri kita, maka akan berdoa lah semoga program kita pun boleh untuk jalan lagi. Deh, boleh untuk jalan lagi walaupun ada gaponyo halangnya sikit banyak tu. Behok kami ini tak akan berhenti, tak akan beradu. Lagu-lagu mana pun, apa saja yang sakuk dengan jarak taning, kami nak baca walaupun sampai kemak pun. Kita tak akan berhenti. Kita nak akan baca terus hingga orang tani semua tu kenal semua jati diri kita tu gapo deh. Waktu pada malam ni sekian saja, insyaAllah minggu hadapan kita bermula dengan raja perempuan, Raja Hijau deh, marhum sulung deh. Maka malam ni selamat malam, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله كلنا ولي والدنا ورحمنا وبركاتنا يسلم الله يسلم يسلم اللهم أعيني على ذكر والذكر حسن عبادتك آمين يا رب العالمين.